Semua sudah siap? Siap! Satu, dua, tiga. Nyoki dan nonton ondel-ondel. Jumpa lagi sama Paman Dongeng. Wah, hari ini Paman Dongeng dapat tamu istimewa ya. Seru sekali nyanyi lagunya Ondel Ondel. Kita kenalan dulu sama penyanyi yang hebat ya. Halo adik-adik, datangnya dari sekolah mana? Sekolah. Yang ada di mana? Sunter. Wah, tepuk tangan sekali lagi bilang yeay. Nah, karena kalian nyanyinya hebat, Paman Dongeng mau kasih hadiah. Mau gak dapat hadiah nih? Hadiah yang pertama, mendengarkan cerita boneka. Siapa yang mendengar cerita boneka? Sekarang ikut sama Paman Dongeng. Ayo kita duduk di sini. Yuk, kita nonton ondel-ondel. Tepuk tangan semuanya bilang yeay. Siapa yang mau mendengar cerita? Saya. Wah, hebat. Hari ini Paman Dongeng sudah siapkan sebuah cerita. Ceritanya senangnya yang lucu apa yang serem? Yang serem. Ih, masih kecil gak boleh serem-serem. Yang lucu, pinter. Nanti kalau Paman Dongeng cerita serem ada gininya. Ngompol. Malu ya, yang lucu aja. Iya. Kita ajak teman-temannya dulu yang ada di rumah ya. Lihat ke depan semuanya. Adik-adik di rumah bagaimana hari ini? Senang ya ketemu lagi sama Paman Dongeng. Paman Dongeng hari ini sudah siapkan satu cerita. Judulnya adalah Cuma Bermimpi. Hah? Mimpi? Wah, gini nih ceritanya. Ada di satu hutan ini temannya semua baik-baik sekali. Ada yang ini namanya siapa ini? Otan, orang hutan. Orang hutan namanya. Si Otan pagi-pagi dia tidak seperti temannya. Kalau temannya kan ada yang olahraga, ada yang main. Dududup, papa, ada papa, papa, papa. One, two, three, four, hem, jatuh aye. Aduh, berisik kau lagi bobo. Mimpi enaknya, mimpi makan pisang. Wah, mana nih? Otan! Hei, Otan! Ya ampun, masih tidur. Dari tadi ditunggu di luar, masih tidur. Hei, bangun! Ayo! Gak mau, lagi enak nih bobonya nih. Mimpi makan pisang. Wah, mimpi makan pisang? Ayo, aku mau ajak kamu ada acara pesta. Bangun, bangun, bangun. Gak mau, masih tidur aja. Wah, malah tidur aja, tidur aja. Ya sudah, kalau tidak mau dibangunkan, aku tinggal ya. Aku mau ikut acara pesta. Biar saja susah dibangunkannya.
Tidurnya tuh enak sampai bermimpi. Nah, kalau Otan ini senangnya coba buah apa yang paling disukai sama dia? Banana. Banana, benar sekali. Dia lagi tidur, tiba-tiba ada banana terbang. Wah. Iya, banananya terbang. Banana. Pisang. Pisang. Mana pisangnya? Aku mau ambil pisangnya dan dimakan. Ambil. Kok terbang? Naik. Ambil. Aduh. Kok pisangnya jalan terus? Aku kejar. Aku terbang. Pisang. Pisang. Woi. 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 Aduh. Benar juga. Dia melihat dari balik pohon ada yang terlihat tapi sedikit sekarang. Ada yang sekelihatan. Dikit. Pisang. Pisang. Mana? Dapat pisang. Dapat pisang. Ambil lagi. Pegang pisangnya. Pindah. Pisang jangan jalan dong. Aduh. Pisang jangan pindah-pindah. Ambil. Pisang. Lari pisangnya. Dapat pisangnya. Makan pelan-pelan. Nyam nyam nyam. Nyam 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 nyam. Habis pisangnya. Nyam nyam nyam. Mana pisangnya? Enggak ada. Habis pisangnya. Cari lagi. Enggak ada. Pisang. Di mana? Ada bola. Pisang di mana? Waduh, ada perut gendut. Wah, cari pisang dapatnya perut gendut. Pisang. Wah, ada rambut keren. Mana nih? Tiba-tiba disemprot lagi sama temennya. Wah, dia kok tidak bangun juga? Aku mau semprot lagi. Satu, dua, semprot. Ser. Wah, basah. Aduh, basah. Bro, mukanya basah. Aduh. Kenapa aku dibangunin? Pisangnya aku mana? Hah? Pisang? Rupanya kamu bermimpi ya. Mimpi apa? Aku lagi makan pisang. Enak sekali. Terus yang dibangun hilang dong semuanya. Hei, jangan khawatir. Aku dari tempat pesta tadi menyisakan buah pisang sungguhan. Ini aku bawa untukmu. Hah? Ini sungguhan? Kok gak dari tadi aku diajak? Itu akibatnya. Kalau dibangunkan malas-malasan bangunnya. Jadi aku tinggal. Ayo, sekarang kamu makan buah pisangnya. Terima kasih. Nah, selamat makan buah pisang. Makasih. Sudah-sudah ya. Aku sudah kenyang perutnya. Tapi jangan tidur lagi. Nanti kita main di taman. Iya, deh. Wah, aku harus minta maaf. Ternyata Giga bangunin aku disemprot air karena mau dikasih makan pisang yang banyak. Wah, senangnya kalau punya teman yang baik hati. Tapi sayangnya, boleh gak sih jadi teman tapi teman yang malas-malesan? Boleh gak? Gak boleh. Kalau teman yang malas-malesan disukai gak sih sama teman-temannya? Tidak. Disukai sama mami papinya gak? Gak juga. Disukai enggak yang malas-malasan sama teacher-nya, sama bu gurunya? Enggak. Enggak juga. Siapa yang ingin jadi anak hebat? Saya. Siapa yang tidak malas-malasan? Saya.
Tepuk tangan dong, bilang yeay. Lihat depan semuanya, lihat ke depan semuanya. Kita mau tutup acaranya. Adik-adik di rumah, tidak terasa cerita Paman Dongeng untuk hari ini selesai sudah. Tapi adik-adik jangan sedih ya. Paman Dongeng janji akan datang lagi dengan ceritanya yang lebih seru. Sampai jumpa lagi. Dadah. Salam rumah dongeng selalu ceria. Dah kawan, sampai kita jumpa lagi. Ku takkan melupakanmu sampai di dalam mimpi. Untukmu dan aku.